Bupati Muara Jambi Haja Mas Noh Busro membuka secara langsung pagelaran seni budaya di Bumi Sailun Salimbai. Acara yang digelar di depan halaman pelataran Kantor Radio Republik Indonesia Jambi pada Jumat malam berlangsung dengan meriah. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Kabupaten Muara Jambi dalam memajukan destinasi pertunjukan pagelaran seni dan budaya di Bumi Sailun Salimbai. Seperti yang diungkapkan Bupati Muara Jambi Haja Mas Noh Busro dalam sambutannya, ia mengungkapkan kegiatan ini nantinya diharapkan dapat lebih meningkatkan minat wisatawan untuk berwisata ke Bumi Negeri Sailun Salimbai Muara Jambi. Malam ini pergelaran budaya Sailun Salimbai Muara Jambi yang diharapkan semoga ke depan para wisata Muara Jambi lebih meningkat dan masyarakat banyak yang tahu ini Muara Jambi, dan kita akan terus menggali aset-aset kebudayaan dan aset-aset pariwisata Muara Jambi untuk ditingkatkan dan dikembangkan kepada masyarakat supaya masyarakat banyak berkunjung. Dengan adanya kegiatan ini, wisatawan lokal dan mancanegara bisa lebih mengenal seni budaya dan wisata yang ada di Kabupaten Muara Jambi ini. Pada kesempatan ini juga ditampilkan sejumlah kesenian khas Muara Jambi dan pementasan teater daerah, seperti pagelaran Dul Muluk, Senandung Jolo, Tari Zapin Muara Jambi, serta fashion show batik khas kebanggaan masyarakat Kabupaten Muara Jambi. Tak hanya itu, pemerintah daerah Kabupaten Muara Jambi juga akan terus menggali potensi-potensi yang ada di bidang pariwisata dan kebudayaannya, sehingga program Muara Jambi Tuntas 2022 mendatang dapat segera diwujudkan. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.